Masih. Sampai sekarang masih, dan kan saya kerja batas sampai jam 9. Kalau hari ini aku terakhir kerja sampai jam 6 gitu. Jadi enaklah polanya udah teratur, ya kan? Tawaran-tawaran dengan harga menggiurkan live di malam hari itu banyak ya. Tapi tadi saya memilih sehat. Sudah menutup olahraga enggak? Apa? Olahraga. Olahraga belum. Waktunya juga belum ada. Jadi kebetulan kan gue juga kerja kan, kejar-kejaran jam ya, gue anggap aja itu baru. Studio sana, pindah studio 1, studio 2, studio 1, studio 2, gitu lah. Ya, kemarin nggak ikut karena Wenda ada nyanyi di Semarang. Jadi ya saya bilang, ya udah cari yang ada uangnya dulu lah. Kan kalau nemenin saya nggak ada uangnya ya. Jadi semuanya aman. Tapi kan Wenda tetap nggak lepas. Handphone saya dipasangin alarm sama dia. Gitu, terus jamnya minum susu. Kan sekarang saya wajib minum susu satu hari 3 kali. Oh gitu. Minum-minum berarti? Wenda yang harusin saya sih. Jadi pokoknya kamu harus minum susu sekarang gitu. Tapi buat lo sekarang, buat milih kerjaan gak sih sekarang, untuk sekarang kerjaan? Ya kalau milih-milih kerjaan ya memang. Karena untungnya kan kalau waktu saya sakit kemarin itu sudah kata dokter itu masih bisa tertangani. Sakitnya itu masih sakit kecapean, sakitnya itu masih masalah protein yang masih bisa diperbaiki. Untungnya saya gak pergi ke dokter dalam keadaan yang sudah parah atau udah kronis gitu. Jadi ya dokter minta istirahat 5 hari, ya sekarang udah kerja di luar kota lagi, udah happy lagi.